Oke teman-teman, semangat kita main bus simulator ini lagi coy. Dan ya, di video ini kita bakalan review salah satu map yang banyak banget ditanya-tanyain orang gitu. Bang, ini map apa? Map apa? Nah, kita bakalan review lengkap, review lengkap di video ini coy. Nah, tapi sebelum itu pastikan lu subscribe dulu coy, karena subscribe gratis dan pembiayaan sekali coy. Kalau udah subscribe, makasih banyak, tembusin 300 ribu subscriber di tahun ini coy. Oke, semoga aja kalian bantu subscribe dan tembusin 300 ribu ya coy. Oke, kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya harap semuanya udah subscribe ya coy. Nah, di sini ini busnya udah full apa namanya, running legs coy, running text gitu. Jadi enak banget untuk dipakai dan juga seru gitu. Nah, coba ya, kita coba lihat dulu nih map ini, di sekitarnya itu kayak gini tuh. Jadi ini tuh map PKU Project yang versi malam harinya, versi siang harinya coy. Karena banyak banget yang nanyain, bang kok PKU Project nggak rilisin mapnya versi siang. Nah, jadi pas gue lihat-lihat ya coy, ternyata PKU Project itu udah ngerilisin map ini versi siangnya coy. Jadi mungkin kita aja yang kurang update gitu, kalian yang kurang update gitu. Jadi pas gue cari-cari ternyata udah rilis gitu. Sebelumnya gue udah pernah review map ini, tapi yang versi malamnya coy. Nah, btw yang mau mod bus ini nanti cek linknya di deskripsi video coy. Itu busnya memang berasap coy, jadi kalian nggak salah lihat, jadi memang di setel berasap. Nah, jadi ini mapnya kayak gini. Ini kalian silakan coy, nanti apa namanya, berkarya, kalian mau kemana bebas coy, karena map ini map keren parah. Jadi ini map PKU Project kayak gini coy. Jadi yang nanya-nanyain, bang mana linknya, oke, gue buatin linknya di deskripsi video ya coy, karena link modnya ini agak-agak unik gitu loh, nggak dari YouTube coy. Dan ya, memang mod ini tuh nggak tahu kenapa nggak di share di YouTube kayaknya. Jadi ini di sharenya di link yang ada di deskripsi video coy, makanya kalian simak terus lah. Oh my god, hati-hati coy. Wah, bus kita berasap lagi. Ini keren loh map ini, sumpah kalian wajib sih cobain map dari PKU Project yang satu ini coy, karena emang ini salah satu map bagus. Tapi ya, banyak yang nggak tahu gitu, banyak yang nanyain, bang downloadnya di mana gitu. Jadi gue di sini dengan berbaik hati gue sharein ke kalian di mana cara download map PKU Project ini coy. Nah, tapi gue bingung nih, kita mau lewat yang mana coy nih. Oke, kita bisa lewat yang sini lebih enak kalau mau. Kayaknya kita udah pernah lewat situ deh. Mungkin gue bakalan lewat yang ini nih, yang belakang aja deh, kita lewat yang belakang. Jadi gue putusin untuk kita lewat yang belakang coy, bukan yang ini tapi yang satu lagi coy. Kalau ini kayaknya terowongan-terowongan yang lumayan panjang deh. Gue lupa, karena gue belum pernah explore map PKU Project ini secara mendetail coy, karena kan kemarin itu versi malam hari dan jujur gue gak terlalu suka dan gak terlalu enak lah kalau mainnya malam hari. Tuh ini dia. Jangan sampai nyangkut coy, ini sumpah kalau ini nyangkut udah sih, nggak mau ya harus reload gitu. Nah, gila coy, sih nyangkut dong. Oke, kita coba majukan aja. Nah lo, oke, kita berhasil mundur dan busnya keguling coy. Ya udah nggak apa-apa, masalahnya kita bisa nggak nih ya, nggak, jangan-jangan dipaksa coy, jangan dipaksa, ini bahaya banget map ini. Jadi lebih baik cari jalan amannya aja coy. Oke, kita coba mundur dulu, kita cari jalan aman supaya kita bisa naik ke map ini loh. Tuh, jadi ini memang mapnya serem banget coy, makanya karena map ini serem banyak yang nggak tahu gitu. Dan ini memang nggak di share coy, nggak di share secara umum di YouTube, makanya nanti buat kalian yang mau langsung buruan coy sebelum dihapus loh. Karena kemarin itu sebelumnya ini udah pernah di share tapi langsung dihapus, gua nggak tahu ya kenapa mod ini nggak di share publik gitu tapi dihapus-hapus gitu loh. Kayaknya ada alasan tertentu sih, cuman kita kan buat pribadi gua nggak tahu coy apa alasannya. Makanya coba deh kalian komen, apakah kalian ada tim dari PKU Project gitu yang tahu kenapa mod ini tuh kemarin sempat dihapus padahal udah pernah di share. Tuh, wow, nggak naik loh, tadi udah enak perkiraannya coy padahal, tapi nggak naik gitu. Wow. Oke, kita tabrakin dulu lagi si bus itu supaya dianya bisa
kasih kita jalan coy. Nah, kita bisa tabrakin belakangnya aja coy, supaya dia ngasih kita jalan tuh dikit lagi ya coy, supaya kita bisa naik loh. Ini lumayan ngeri coy. Nah, masalahnya ini tuh sempit. Oke, kita gas, kita mundur kencang, tabrak. Nah, oke, sedikit lagi. Masalahnya ini sekarang jalannya sempit banget coy, dan nanjaknya ya jujur lu ini ngeri coy itu. Oh my god, wah gila doh. Ini map sekeren ini banyak yang nggak tahu ngedownloadnya di mana coy. Agak-agak ngeri memang, cuman ya map ini map keren coy, jadinya memang agak-agak ada resiko yang didapatkan lah kalau kalian lewat sini coy. Itu terlalu miring ya. Hati-hati men, bus kita sih kuat ya, ini bus ori kuat coy, berarti bus ori kuat. Cuman yang jadi masalah itu ya kalian harus hati-hati banget coy tuh kan. Banyak yang nggak tahu coy mod ini loh, ini kalian kemana aja coy sampai nggak tahu mod ini. Gila, cuman ya berhati-hati banget coy, ini pinggirannya bener-bener tinggi parah, dan ya sekali jatuh auto ke alam baka gitu. Coba kita tabrakin salah satu, apakah dia jatuh. Oke, dia nggak jatuh, dan gue takut malah gue yang bakalan jatuh coy. Oh my god, widih serem coy. Ini map kayak gini loh, sebagus ini, bayangin map bagus kayak gini banyak yang nggak tahu coy, ini map apa gitu. Kayaknya gue pengen sharekan ke kalian gitu loh, karena ini mod bagus dan nggak tahu kenapa nggak banyak yang pakai gitu. Bahkan kesalahan dari developernya adalah ketika dia nggak ngerilisin langsung map ini versi siangnya, tapi dia buatin dua versi, ada versi siang dan malam gitu. Jadi ya agak-agak apa ya, itu yang ngebuat orang-orang nggak sempet tahu ini map apa nih. Kita jatuh dan boom, kita ke alam baka. Oke, jadi kita masih bisa keluar ya, sebagai driver kita masih bisa keluar, tapi kita nyangkut coy. Jadi gue cuma mundur dulu kalau masih bisa. Nah, jadi kita terjebak. Jadi memang kita sampai sini aja coy, dia langsung jatuh dan memang nggak bisa naik lagi loh gitu. Naik ke bus bisa, cuma naik ke atas tanahnya nggak bisa coy. Nah, jadi itulah untuk map PKU Project ini coy, ini memang agak ekstrim, tapi ini tuh bisa dipakai coy. Jadi nanti buat kalian yang mau langsung aja cobain coy, linknya ada di deskripsi video. Kita mainin sama-sama, ramekan sama-sama map PKU Project ini coy. Nah, jadi sekian video kita sampai ini, jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Terima kasih semuanya yang telah habis, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.